Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami nak bentangkan bab 1 tingkatan 4. Tajuknya fungsi dan persamaan kuratif dalam satu pemboleh ubah. Next. Oi. Okey. Kumpulan kami terdiri daripada Mursyid, Azim, Badur Zaman, Irfan, Abdullah, Afiq dan saya. Okay, next. Okay, ciri-ciri ungkapan kuratif dalam satu pemboleh ubah. Macam mana kita nak tahu yang suatu ungkapan tu adalah suatu ungkapan kuratif? Pertama, kuasa tertinggi ialah dua. Yang kedua, melibatkan satu pemboleh ubah. Maknanya dia guna satu huruf je. Yang ketiga, dia mematuhi bentuk am AX kuasa 2 tambah BX tambah C dengan syarat A tidak boleh sama dengan kosong. Next. Contohnya 2X kuasa 2 tambah 5. Okay. Ungkapan ni adalah ungkapan kuadratik kerana kuasa tertingginya adalah 2 dan hanya melibatkan satu pemboleh ubah. Untuk contoh kedua, 3x kuasa 2 tambah 2y tambah 1. Ungkapan ini bukan ungkapan kuadratik kerana dia melibatkan dua pemboleh ubah iaitu x dan y. Next. Fungsi kuadratik. Bentuk persamaan dia fx sama dengan ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ciri-ciri graf fungsi kuadratik. Graf dia berbentuk lengkung dan kalau nilai a lebih besar daripada kosong, lengkung tu akan senyum. Kalau nilai A lebih kecil daripada kosong, lengkung dia akan masam. Next. Titik minimum dan titik maksimum. Untuk graf A lebih kecil daripada kosong, titik tertinggi dikenali sebagai titik maksimum. Untuk graf A lebih besar daripada kosong, titik terendah dikenali sebagai titik minimum. Next. Paksi simetri. Paksi simetri melalui titik minimum atau titik maksimum satu lengkung. Macam dalam gambar rajah tu, paksi simetri berada di titik minimum ataupun titik maksimum. Next. Kesan perubahan nilai A, nilai B dan nilai C terhadap graf. Next. Nilai A. Nilai A dia menentukan bentuk graf. Kalau nilai A dia membesar, maka kelebaran lengkung makin membesar. Dan kalau nilai B mengecil, maka kelebaran lengkung makin mengecil. Contoh boleh tengok dalam rajah. Next. Nilai B. Nilai B menentukan kedudukan paksi simetri. Apabila nilai B berubah, maka lengkung akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Contohnya boleh tengok dalam gambar rajah. Next. Nilai C. Nilai C menentukan kedudukan pintasan Y. Next. Punca suatu persamaan kuadratik. Apakah itu punca persamaan kuadratik? Punca ialah nilai pemboleh ubah X yang memuaskan persamaan suatu persamaan kuadratik. Boleh juga dikenali sebagai pintasan X. Punca ni kita boleh cari dengan menggunakan kaedah pemfaktoran. Yang juga boleh digunakan, boleh menggunakan kalkulator. Next. Yang seterusnya kita nak melakar graf fungsi kuadratik. Sebelum nak melakar, ada beberapa langkah yang kita kena lakukan iaitu pertama langkah. Pertama kita kena tentukan bentuk graf sama ada masam dengan senyum dengan merujuk nilai A. Kalau nilai A dia lebih besar daripada kosong, maknanya graf tu senyum. Dan kalau nilai dia lebih kecil daripada kosong, maknanya nilai apa ni graf dia masam. Kemudian kita tentukan pintasan Y. Yang ketiga kita tentukan pintasan X dengan menggantikan fx sama dengan kosong. Next.
Contoh, dia suruh lakar graf untuk persamaan fx sama dengan x kuasa 2 negatif 4x tambah 3. Pertama sekali kita tentukan nilai A. Nilai A adalah 1, di mana 1 lebih besar daripada 0, maka bentuk dia akan senyum. Dan nilai C dia 3, maknanya pintasan y bagi graf ini adalah 3. Kemudian kita cari pintasan x dengan menggantikan fx sama dengan 0. Kita akan dapat x sama dengan 1 atau x sama dengan 3. Maka graf seperti gambar rajah di sebelah kanan akan terbentuk. Next. Contoh yang kedua, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tambah 15. Nilai A dia sama dengan negatif 1. Di mana negatif 1 ni lebih kecil daripada 0. Bentuk dia akan masam. Pintasan y bagi graf ini adalah 15. Dan untuk mencari nilai nilai pintasan x, kita kena gantikan fs sama dengan 0. Dan graf seperti rajah di sebelah kanan akan terbentuk. Next. Soalan. Next. Okay, untuk yang ni kita minta Badrul Zaman untuk terangkan. Okay, baik. Buka kamera ke? Buka. Sekejap. Nampak? Allah. Rabur eh. Okay, untuk soalan pertama ni, selesaikan persamaan kuadratik berikut. So, soalan dia 3x sama 3x kuasa 2 sama dengan 1 tolak x per 2. Jadi cara penyelesaian dia, apa 2 tu kita pindahkan sebelah. Jadi bila pindah sebelah, 3x kuasa 2 darab dengan 2. Lepas tu kita pindahkan lagi 1 tolak x tu sebelah, dekat sebelah, supaya jadi persamaan bentuk am. So nanti dapat 6x kuasa 2 tambah x tolak 1. Lepas tu bila kita ungkapkan yang jadi nanti jadi 3x tolak 1 faktorkan ya, sorry kita faktorkan jadi 3x tolak 1 2x tambah 1. So x yang pertama 3x tolak 1, kita cari x dia, pindah-pindah nanti dapat x sama dengan 1 per 3, x sama dengan negatif 1 per 2. Next. Okay, seterusnya soalan ni. Azim. Soalan untuk Azim. Okay, ni soalan kedua. Soalan ni mula-mula, apa tu soalan dia, 2 tambah M per 3M tolak 1 sama dengan M per 4. Okay, next. Lepas tu, okay, mula-mula kita kena nilai darab silang dulu. Lepas kita dah darab silang, nanti dia jadi 4 dalam kurungan 2 tambah M sama dengan M dalam kurungan 3M tolak 1. Lepas tu kita kembangkan yang tu, masukkan dalam kurungan tu. Lepas tu dapat 8 tambah 4M sama dengan 3M kuasa 2 tolak 1M. Lepas tu kita tukarkan persamaan tu dalam persamaan bentuk am. Nanti jadi kosong, yang tu 3M kuasa 2 tolak M tolak 4M tolak 8. Lepas tu 3M kuasa 2 tolak 5M tolak 8 sama dengan kosong. Dah sampai situ kita kena faktorkan lah. Faktorkan ni boleh guna kalkulator. Lepas tu kita dapat jawapan dia sama dengan M sama dengan negatif 1 atau M sama dengan 8 per 3. Okay, dah. Untuk soalan 3, dia nak cari nilai A tambah B. Daripada persamaan Y sama dengan X kuasa A tambah BX tambah 2. Okay, next. Untuk A, kita tahu bahawa lengkung dia merujuk kepada persamaan kuadratik. Dan bila sebut persamaan kuadratik, kuasa tertinggi dia adalah sama dengan 2. Maka A sama dengan 2. Untuk nilai B,
kita cari dengan menggantikan X dan Y dengan mana-mana titik koordinat yang ada dalam graf. Contoh dekat sini dia gantikan dengan titik koordinat 1, 0. Maka kita gantikan X sama dengan 1 dan Y sama dengan 0. Dan B sama dengan negatif 3. Bila kita tambah nilai A tambah B sama dengan 2 tambah negatif 3, maka kita akan dapat negatif 1. Next, Irfan. Okay. So, untuk soalan ni, Raja 2 menunjukkan sebuah pola renang berbentuk segi empat tepat dengan keluasan 285 meter persegi. So, lebar untuk pola renang tu dia diberi adalah X meter. So, untuk panjang dia 4 meter lebih daripada lebar dia. So, maksudnya 4 tambah X lah. So, dia suruh kita hitung panjang dalam meter pola renang itu. Okay, next. Okay, so kita buat keluar dulu maklumat yang ada. So, kita dapat panjang dia 4 meter lebih daripada lebar. So, X tambah 4. Untuk lebar X, so kita dapat maklumat yang ni luas. So kita buat luas segi empat tepat sama dengan pi darab L, panjang lebar lah. So kita masukkan maklumat yang ada. So luas dia adalah 285 meter persegi sama dengan X darab dan kurungan X tambah 4. So bila kita darabkan kita darabkan ni, masukkan X dalam kurungan. So, jadi 285 sama dengan X kuasa 2 campur 4. So, untuk buat persamaan kuadratik, kita kena pindahkan X kuasa 2 campur 4 pergi ke sebelah. Sekejap. Okay. So, jadi negatif X kuasa 2 tolak 4 campur 285. Kejap, patutnya ada 4X. Sorry ya. Patutnya ada 4X. So, patutnya jadi negatif X kuasa 2 tolak 4X campur 285 sama dengan 0. So, kita faktorkan dapat X sama dengan X campur 19 dan kurungan X campur 19 berarti dalam kurungan X tolak 15 sama dengan 0. Okay. So, kita buat keluarkan siap satu ni. So, X tambah 19 sama dengan 0. Kita pindahkan 19, biar X kosong, biar X sorang-sorang. So, jadi X sama dengan negatif 19. So, untuk X tolak 15 sama dengan 0, kita pindahkan 15 ni. So, X sama dengan positif 15. Okay, so untuk root point untuk X tu, kita dah dapat X sama dengan negatif 19 dengan X sama dengan 15. Okay. So untuk dapatkan T, kita ambil nombor 15 daripada negatif 19 sebab negatif 19 ni dia ada negatif. So kalau macam dalam panjang tu tak logik lah kalau ni apa nama kita letak negatif. So kita ambil T sama dengan 15 campur 4 lepas tu T sama dengan 19 meter. Okay, itu sahaja. Okay, itu sahaja daripada kami. Yang baik tu datang daripada Tuhan, yang tak baik tu datang daripada kami sendiri. Dan hashtag matematik itu mudah.